was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Selepas mengambil langkah berdiam diri, pelakon Alif Aziz dan Ruhainis akhirnya tampil bersorak berhubung ditangkap Khalwat di sebuah kondominium mewah di ibu negara pada awal pagi Sabtu. Alif berkata dia memohon maaf atas apa yang berlaku dan tidak akan mencari sebarang alasan untuk membela dirinya susulan kejadian tersebut. Bagaimanapun jelas Alif, dia akan tampil menjelaskan kejadian sebenar dengan terperinci dalam masa terdekat selepas merasakan terdapat beberapa fakta kurang tepat dan ditokok tambah daripada kejadian sebenar. Bukan ingin menegakkan benang yang basah, sekadar berkongsi kepada ingin mendengar insya Allah, katanya. Selebih saya memohon maaf atas apa yang terjadi dan semoga ketenangan yang akan saya sampaikan nanti sedikit sebanyak dapat menerangkan tanggapan semua insya Allah, katanya lagi. Alif berkongsi perkara itu menerusi instastory miliknya pada pagi Ahad. Jelas Alif, dia sedar insiden tersebut sepatutnya boleh dielakkan namun tidak menyalahkan orang ramai terhadap kabar angin yang bertebaran walaupun terdapat beberapa perkara tidak benar disebarkan. Berdasarkan situasi yang berlaku semalam, terdapat banyak spekulasi dan laporan yang diperbesar-besarkan mengenai apa sebenarnya yang berlaku. Tetapi saya juga faham tanggapan semua kerana keadaan tersebut telah menimbulkan syak wasangka yang boleh menimbulkan fitnah. Seharusnya keadaan yang dapat dielak, akan tetapi saya akan memberikan keterangan dengan apa yang berlaku sebenarnya nanti bagi mengelakkan lagi banyak salah faham tentang apa yang terjadi luahnya. Sementara itu, Ruhainis menerusi kenyataan berasingan di Instagram miliknya senada dengan Alif tentang kabar angin tidak dapat mengenai kejadian yang sedang hangat diperkatakan itu. Aktris itu juga berharap semua spekulasi mengenai dirinya berhenti dan akan memberi penjelasan apabila sudah bersedia kelak bagi menjawab segala spekulasi atas apa yang sedang diperkatakan di semua platform media sosial. Saya dengan rendah diri ingin menyatakan di sini ada beberapa kenyataan yang kurang tepat telah tersebar. Walaupun saya ingin memohon maaf kepada semua atas apa yang terjadi, saya juga berharap spekulasi ini dapat dihentikan sehingga saya memberikan kenyataan bagi mengelakkan daripada kekeliruan dalam salah faham insya Allah, ujarnya lagi. Pada kejadian itu, Alif dan Ruhainis ditahan pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan dibebaskan dengan jaminan sekitar pukul 2 petang Sabtu.